Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali lagi dengan saya yang akan kembali memberikan sedikitnya pengetahuan atau penjelasan tentang beberapa ilmu-ilmu hikmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengetahuan tentang ilmu asihan atau ilmu pelet dengan media telur ayam. Ilmu ini adalah ilmu pelet asli dari Pulau Sumatera, tepatnya wilayah Komering Ilir. Dari cerita pengamal ilmu ini, mereka sudah membuktikan ilmu ini tergolong ampuh untuk penggunanya. Cukup dibaca disertai dengan memandang mata sasaran yang dituju. Tetapi harus diingat bahwa pada saat beradu pandang jangan sampai kita yang melengos duluan. Usahakan dalam beradu pandang itu, si dia yang memalingkan muka terlebih dahulu. Amalannya untuk memiliki ilmu ini sebagai berikut. 1. Cari telur ayam kampung, usahakan dari ayam cemani yang baru pertama kali bertelur. 2. Setelah mendapatkan telur, Anda memulai menjalani ritual, yaitu berendam di sungai yang airnya mengalir selama 3 subuh, sekitar jam 3 sampai dengan jam 4 pagi hari. Selama menjalani ritual, usahakan untuk tidak diketahui orang lain, meskipun itu orang tua kita sendiri. Seandainya bila terpaksa bertemu orang lain, maka dilarang berbicara sepatah kata pun dengan orang tersebut. 3. Sebelum mandi baca Al-Fatihah 3 kali, syahadat 3 kali, dilanjut dengan membaca mantranya sebanyak 3 kali. 4. Mantra itu ditiupkan pada telur, lalu telur dipecahkan dan isinya ditelan. Sedangkan kulitnya dilempar ke belakang dan jangan sampai kulit telur tersebut terlihat oleh Anda sendiri. 5. Setelah selesai, lalu mandi seperti biasa. 6. Selama proses ritual, dilarang untuk berhubungan badan dengan pasangan sampai mengeluarkan sperma, walau hanya dalam mimpi. 7. Salah satu tanda ilmu sudah berhasil, maka Anda akan bermimpi didatangi seorang pemuda tampan yang masuk ke dalam raga Anda. Itulah sekilas tentang penjelasan ilmu pelet pengasihan dahsyat dari Sumatera. Mudah-mudahan itu semua ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.